semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Kiara Condong ya, untuk naik kereta ya tentunya ya. Nah, tapi ini saya sangat sering naik kereta ini. Kalian juga pasti tahu ya. Ya, betul, Kak Huripan. Biasa mau ke Yogyakarta ya. Karena ini kereta murah. Penuh juga tuh penumpangnya ya. Paling juga ini banyak yang di-skip ya karena perjalanan malam. Pasti ngantuk saya juga. Ya mungkin videonya saat silang atau berhenti di stasiun saja ya. Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Nah ini dia lokomotif yang berdinas ke Kahuripan. C203 nih kayaknya. Belum kelihatan. Ini banyak juga yang merekam. Jam keberangkatannya pukul 23 lebih 10 ya. Oh, 10 menit lagi ini. Seberapa nih gak kelihatan? 23 berapa? Mulus. Oh, ya. Agak kasar. Nah, yang berdinas C239804 di Indo Cipinang. Nah, ini Kak Huripan mulai berangkat, teman-teman. Tepatnya pukul 23 lebih 10. Untuk jalur 2 lokal Bandung Raya. Rangkaiannya ya, karena sudah tidak ada jam berangkatan lagi. Kereta api Kahuripan dengan stasiun pemberhentian di stasiun Cipende, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Gandrung Mangun, Maos, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, Walikupun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Papar, Kediri, Tulungagung, dan terakhir stasiun Blitar. Nah, masuk stasiun Doncakek jalur 1 ini berhenti ya. Karena untuk saat ini semua kereta berhenti di stasiun Doncakek. Kembali. Oh.
Stasiun Cagak Baru. Pukul 00.50 Kahuripan sampai di Stasiun Cipendei. Berhenti di sini lama ya, cukup lama, 10 menit. Nah, bisa jajan dulu. Nah, di sini cek rem dan isi air tuh. Nanti juga di stasiun berikutnya, Stasiun Cirahayu, itu berhenti lagi lama, bersilang sama KA Lodaya. Saya lapar, beli tahu dulu. Jangan culok dulu, teman-teman. Lagi nih ke Kahuripan. Siap. Ternyata di Ciawi ada lokomotif posko ya, standby di sini. Ini yang dari Cibatu. Nah, dari Ciawi sampai ke Banjar sana lurus ya sekarang. Gak terlalu curam lah. Nah, ini rodanya. Biasanya di stasiun Cirahayu ya. Ini KA Kahuripan telah tiba di stasiun Ciamis. Berarti di Ciamis lama nih. Nah, Ciamis. Dan stasiunnya di sebelah kiri ya. Ke sana. Saya mau lihat persilangan di sini. Kalau enggak salah di sini silang sama Kahuripan lagi ya, yang dari Blitar. Berhenti kurang lebih 23 menit katanya. Kita sebat dulu ya. Nah, ini stasiun Ciamis. Lihat lantainya, teman-teman. Khas stasiun ya, stasiun lama.
Saya mau keluar dulu ini. Wah, ada telepon. Ini udah langka nih. Ini bagus nih. Oh, sepi ya. Wah, ternyata ditutup. Nah, ini musholanya sama toiletnya di sana. Di dalam penuh ya teman-teman, tidur susah. Nah, itulah namanya juga ekonomi ya, kereta bersubsidi, jadi ya banyak peminatnya lah. Saya juga jadi kereta langganan ya, Kahuripan. Ternyata berangkat lagi teman-teman. Ini normalnya siang sama apa ya, itu sinyal keluar sudah warna hijau. Yuk kita masuk lagi. Nah, ternyata di stasiun Bojong ya berhentinya. Silang nih sama KA Turangga dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Kita tunggu ya. Ini gerimis nih di stasiun Bojong. Ah, ini KA Turangga. Alhamdulillah, di perjalanan kali ini sudah sampai di stasiun Kuto Arjo. Ada yang menggunakan air? Iya Pak, lama Pak, isi air. Isi air, Pak. Penumpang pada turun dulu ya, merokok. Nah, saya juga bawa sebat. Ini cuacanya agak mendung. Di sana ada langsiran. Persiapan berhenti di stasiun Lempuyangan. Di sini pergantian penumpang ya, banyaknya yang turun, naik juga banyak. Tiba di stasiun Lempuyangan. Periksa dan teliti tempat yang terlalu antaranya. Bisa dilihat teman-teman, ini yang turun di Lempuyangan hampir semua ya. Emang kereta termurah ya lah. Ke Jogja 80.000 ya, sangat murah lah. Tapi ya seperti itu, penuh keretanya. Saya juga tadi, susah tidur ya. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.